ngapain, Yang? Lagi main aplikasi Like. Apaan tuh? Masa nggak tahu? Coba deh download. Link ada di deskripsi. Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi, dan di sini bersama saya sudah ada Mi 8 Lite, dan saya di sini berada di Mi Store Banjarmasin. Dan kita langsung akan unboxing dari handphone ini ya, langsung aja ya. Dan ini handphonenya, ini warna midnight black. Dia pengen ikut terus si Pawas. Ini handphonenya. Kemudian ini dapat charging portnya atau charging adaptornya. Kemudian di sini dapat USB tipe C ya. Dan kemudian di sini ada dapat dapat soft case, kemudian di sini juga ada dapat SIM ejector, dan di sini ada dapat headphone jack adapter ya, karena di sini dia tidak ada headphone jack, adanya cuman USB tipe C ini portnya, jadi harus pakai adapter untuk pakai headset. Oke, kita buka aja plastiknya. Kita buka plastik dari kameranya. Dan kemudian kita buka plastik layarnya. Iya, itu plastik. Dan langsung kita nyalain aja. Ini dia handphonenya setelah kita selesai setup, dan ini build quality-nya menurut saya bagus banget untuk harga sekitar 3,7 juta rupiah. Dan gak usah lama-lama, langsung kita lakukan drop testnya di Mi Store ini juga. Dan seperti biasa, kita akan melakukan drop testnya ini dari 4 ketinggian. Yang pertama dari ketinggian lutut saya, kemudian dari ketinggian paha, dari ketinggian dada, dan yang terakhir itu adalah dari ketinggian telinga untuk mensimulasikan kita sedang nelpon pakai handphone ini. Drop test pertama, ini dari ketinggian lutut, langsung aja kita lakukan. Dari ketinggian lutut, kita mulai dari 3, 2, 1, drop. Dan bisa kita lihat di sini setelah drop test dari ketinggian lutut ada bekasnya, scratch-nya di sini. Dan bisa saya konfirmasi ini frame-nya terbuat dari metal ya. Dan ada minor scratch-nya di sini sama di samping sini. Selebihnya handphone-nya masih aman dan handphone-nya masih nyala. Drop test selanjutnya adalah dari ketinggian paha, jadi ini mensimulasikan kita sedang jalan dan ingin ambil handphone di paha kita, lebih tepatnya di saku celana, dan handphonenya terjatuh ke bawah. Dari 3, 2, 1, drop. Dan setelah drop test dari ketinggian paha, di sini ada dentnya juga di bagian atas. Kerasnya cuma sedikit ya, tidak ada bekas yang lainnya. Drop test selanjutnya adalah dari ketinggian dada. Jadi ini mensimulasikan kita sedang bermain handphone dan tidak sengaja handphonenya terjatuh ke bawah ya. Dari ketinggian dada, kita mulai dari 3, 2, 1, drop. Dari ketinggian dada di sini impact-nya dia kenanya di bawah sini ya. Tapi cuman
minor aja sih bekasnya. Yang terakhir adalah dari ketinggian telinga, dan ini yang tes yang paling tinggi. Jadi ini mensimulasikan kita sedang telepon pakai handphone, kemudian tidak sengaja handphonenya terjatuh. Kita mulai dari 3, 2, 1, drop. Oke, setelah kita lakukan drop test 4 tahapan tadi, langsung saja kita lihat handphonenya secara close up ya. Jadi setelah kita lakukan drop test sebanyak 4 kali tadi, di sini handphonenya belum pecah alias tidak pecah, handphonenya masih menyala dan masih bisa dipakai seperti biasa. Dan kita lihat di sini bekasnya seperti apa setelah kita lakukan drop test tadi. Nah, di sini setelah drop test terakhir yang dari ketinggian telinga, di sini kita lihat di sini frame-nya dia terkikis ya bagian ujungnya, karena dia impact-nya cukup kuat. Kemudian di sini bagian tengah sini hampir tidak ada bekas, karena saya yakin ini frame-nya kuat banget ya. Dan bandnya cuma ada di sini setelah drop test tadi, di bagian atas di sini dan di sini. Jadi kerusakannya sangat minim dan tidak ada bagian kaca yang pecah. Jadi kerusakannya sangat minim sekali. Frame-nya ini kuat sekali, build quality-nya sangat bagus bagi Xiaomi Mi 8 Lite ini. Dibandingkan untuk harga sekitar 3,7 juta ini build quality-nya sangat bagus. Jadi kalau kalian tidak mau pusing atau merusak kecantikan dari handphone ini, kalian tidak mau pakai casing, kalian bisa pertimbangkan untuk membeli handphone ini. Oke, jadi kesimpulan dalam video ini adalah build quality dari Mi 8 Lite ini sangat bagus. Walaupun dia harganya ini lebih rendah daripada kompetitornya, dia bisa menyajikan build quality yang sangat bagus. Ya, yang namanya kaca, dia ini build quality-nya kaca di bagian belakang dan depannya sudah pasti kaca. Kaca itu bisa pecah kapan saja, jadi tetap kalian tetap harus berikan perlindungan terhadap handphone kalian. Tapi sekali lagi, saya acungi jempol dari build quality dari Mi 8 Lite ini. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, share video ini kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe di channel saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.